anak dengan tutup aurat. Orang perempuan, orang laki-laki wajib tutup aurat. Cuma nak faham makna aurat. Aurat ain, waw, ra, termerbutah. Teng-teng, dua titik. Ada ulama buat tarikh yang berbagai-bagai, maksud dia sama je. Di antaranya, ma yajibu satruhu, anggota yang wajib tutup. Antaranya, ma yaharumu nadru, antara mana anggota yang haram kita lihat. Antaranya mana lagi? Al-aibu, dengan makna kemaluan. Maka, orang perempuan nak keluar pada rumah, kalau ada orang laki-laki yang haram melihat, dua syarat. Syarat pertama, tutup, jangan nampak kulit. Ha? Mana warna hitam, warna-warna yang tak nampak kulit. Syarat pertama, kalau nampak kulit, tak aci. Walaupun jubah. Kena jubahnya diwak daripada kaca gitu. Ha, tak boleh. Ha, tu imam jubah plastik gula balik awal. Nak-nak tak suju. Jeng. Faham tak? Yang kedua, kalau perempuan, dia tak boleh sendak, ketak. Faham? Jadi nak pakai legging boleh. Legging ketat tak, rapang? Rapang nak pakai legging di luar rumah pergi shopping komplek, boleh tak? Boleh, tapi dalam kain batik. Faham? Mu fikir lah, masuk kain batik dulu, masuk legging ke dia. Baru bertokoh-tokoh sini. Ini masalah. Jadi bila mengsipakkan gini, dia panggil membalut. Ni, nampak bentuk. Dia tak mahu nampak bentuk gini. Faham? Ni contoh kaki kau puang lah. Kan kata tu tangan. Bodoh tengok. Ni contoh. Ni katakan kaki perempuan. Dia kalau warna hitam gini, nampak tak ni dalam ni? Tak nampak. Lepas tu betul tak? Tak betul dah. Cuma hak bagian atas ni dimaaf pada syarak. Sebab tu lah kau puang-puang lagu mana? Tim Nikobi. Hak jimat bulat besar 18 meter. Hak bawah ke tudung jepuk pisang kot anda lah. Atas kepala ni tak boleh nak tutup, nampak tak bulat kepala tu, tengok tu nampak belaka bulat kepala tu tak? Bulat ni aurat ni. Tapi dimaaf pada syarak, illa ma zahara minha, dalam Quran kata, melainkan yang memang terang duduk di luar nampak. Jadi kepala ni aurat, tapi kita tutup nampak tak? Tak ketat pun nampak tak bulat? Sama tak dengan bulat sini? Bulat sini haram, bulat sini dimaaf. Pasal apa dimaaf? Kan sama-sama bulat. Soalan. Betul sama bulat. Tapi yang ni payah kita nak buat. Sini mudah, pakai baju besar. Sini kalau ditudung besar, jatuh atas kepala tak? Melainkan kena buah buyuk dalam. Faham tak? Baru faham. Atas kepala bau ni, lagu-lagu mana hebat mu pakai cadur ke, purdah ke, nikok ke, nampak tak betul ni? Betul ni, dimaaf juga. Pasal baju jatuh atas bau, tak wajib letak buluh dalam gitu. Kaki jadi Power Ranger pula. Jadi nasihat kita kepada kaum wanita, awet-awet perempuan-perempuan semua, tak payahlah nak seksi di luar rumah. Ni dikira seksi. Nampak? Apa makna seksi? Si tu lihat, tapi mengingatkan kepada seks. Itu seksi. Betul tak? Sebab dia betul kan? Jangan main. Tubuh orang perempuan ini tak sama tubuh laki-laki. Tak usah kata dia pakai legging, dia pakai baju Melayu kain pelekat, orang suka melihat dia. Tak? Orang perempuan ambil pakai baju Melayu, pakai kain pelekat, pakai tokok JKK. Ada tak orang mengorak dia? Lawa juga dia. Pasal dia jenis perempuan, jenis tubuh dia memang tubuh Lamborghini dah. Tapi kalau lelaki pakai je puang balik awal. Tak cari suruh tu imam pakai baju kerua kedah. Tu bila akan kebaya belah kat peha. Orang tengok mutah tu. Tu pasal apa? Pasal body dia tak boleh. Jadi perempuan mu kena yakin, kalau mu ni orang ada otak, mu orang dok bodoh, aku wanita, aku jenis female, aku perempuan, memang aku power dah Tuhan buat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bangsa Dayak, perempuan yang pakai seluk saja berebut laki-laki masuk Minang. Papua Nugini ni letak piring di pipi. Ada piring. Faham tak? Berebut orang lelaki masuk meminang.
No, hok duduk di aprekan tekak ubur gelang ni macam kepala kera jadi kepala panjang. Berebut juga orang masuk pasal di jenis wanita mesti ada laki-laki yang minat. Jadi bila mu comel dah, mu power dah, mu seksi dah, taat perintah Islam. Islam kata seksi boleh tak? Boleh. Di mana? Di rumah. Bila seksi di rumah mesti ada kelebihannya. Bila seksi di luar mesti ada kebinasaannya. Kebinasaannya orang lelaki tengok seksinya, dia gerang, dia pergi berzina dengan orang lain. Dia gerang, dia pergi rogoh budak-budak. Orang seksi tak berani pasal artis, takkan nak pergi rogoh artis. Faham tak? Dia rogoh kapung dia. Faham tak pergi? Itu kebinasaan. Tapi kalau kita ikut Islam, Islam kata nak seksi boleh, seksi di rumah. Apa kelebihannya? Suami bertambah sayang. Tak percaya, balik ke pergi membuat seksi. Suami garanti bertambah sayang. Suami nak pergi jalan akan batalkan temu janjinya. Tak payah seksi atas katil, seksi di dapur sudah. Cak jari dua thumb up, mesti suamimu tidak akan keluar rumah malam ni. Tak percaya terang. Balik ke pergi, kalau suami nak keluar, goreng ikan sudah. Suami nak keluar, bang bang, mainlah tengok air ni. Buat benda goreng ikan, ceng. Pakai apron saja. Jangan pakai hot lain, apron depan saja. Goreng ikan, tambahin ngecik minyak panas. Faham tak? Belakang punginya. Suami tengok, suami dia keluar tak? Wah, tak. Kali nak pergi ngai, boh, tak ada yang ngai. I mancing kat rumah mana ni. Sungguh, tu kelebihan taat pada perintah agama. Faham? Seksi di rumah, suami tak pergi berjalan lalu. Hak nak main badminton, tak akan lawang badminton pada malam itu. Faham tak? Dia nak pergi main badminton dah, jadi dengan kawan. 3 hari dah jadi ni, sewa dewan daripada petang tadi dah. Pukul 10 malam, tengah-tengah ambil raket. Faham? Marilah kejap. Tengok bini duduk goreng, belakang punggung saja duduk gitu. Dah, apron saja kau depan. Nampak tak? Amba tak mari lah badminton malam ni. Oh, kat rumah. Ah, British Open. Nampak? Terbuka British. Mana? Memang terbuka sungguh. Ha. Anulah kelebihan dia. Tak payah nak seksi-seksi lah, menyusah kau orang. Neh. Ha, di rumah bagus. Nindak kat rumah bini kita masa kita kahwin, ya bakal lawak. Kita kahwin 3 tahun lepas ni tengok di rumah. Benda jadi. Ada tak dia bakal lawak macam malam pengantin lepas ni? Ada tak? Tak ada. Malam pengantin ni inas kerak jari. Malam pengantin kita masuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk tangan gitu. Ha? Merah sini. Ni koko, hijau, biru. Dia panggil celok perpaduan umat. Ni pink, mulut merah nyala. Ha? Malam pengantin. Kain bergelik-gelik ni ada labuci. Belah daripada siti sampai peha belah. Kita tak je tengok peha. Tengok peha lembu tak mau. Haa, lembu. Lemah tenaga batin tengok. Leni ada tak gitu? Ada tak pakai labuci? Tak ada. Baju dia duduk dalam robok. Pakai kain pah gitu. Gigi pelesu duduk dalam gelas. Aku makan nasi, bang. Mana? Ada? Macam mana kita nak berkenang? Kita pun kahwin lain. Ha? Nah. Dia nak pergi jalan, masuk gigi. Kuh! Masuk gigi. Kita duduk di rumah, dia gigi bola gelah. Mana? Ada? Dah tumpik kat tadi. Ada? Masalah belakang kau puan kau. Betul bukan kau puan UTP juga, juga ITN juga. Ha?